perjalanan menuju TKP pembunuhan di Desa Salam Raya, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Saatnya menuju Kure Sintang. Tetap semangat, walaupun dengan jalan-jalan. Itu sekira pukul 10 malam. Lokasinya masih di wilayah Salam Raya. Kronologisnya itu karena dia dendam. Dia dendam dengan korban karena pada saat sebelum kejadian itu hari Senin, dia dikatakan orang miskin. Jadi pada saat itu dia mau pinjam uang 5 juta. Kemudian korban yang wanita mengatakan, "Kau ini bah orang miskin, nanti mau balikan gimana? Kau bah tanah aja enggak punya. Punya uang aja kalau lele laku." Akhirnya dendam dan terjadilah hal tersebut, niat untuk membunuh. Untuk penangkapan tersebut sendiri kita laksanakan tidak ada perlawanan, hanya ketika di jalan ada anggota sedikit. Pada saat itu pelaku langsung pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Ini keterangan awal terlebih dahulu ya, karena kita masih mendalami lagi melakukan penyidikan. Ini dugaan awal pelaku yang pertama menyelesaikan untuk korban lelaki dan cucunya dalam perjalanan. Kemudian pelaku kembali ke rumah korban dan menyampaikan kepada istri korban bahwa cucunya menangis dan minta dijemput. Kemudian pelaku membawa korban perempuan ke TKP terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk dieksekusinya, untuk yang korban laki-laki pada saat di atas motor, pelaku ya pura-pura kencing terlebih dahulu, kemudian mengambil sebilah parang, kemudian menghantamnya korban. Kemudian untuk yang perempuan, korban turun terlebih dahulu karena ingin menelpon. Setelah itu dari belakang terjadilah kejadian tersebut.